Hujan deras disertai angin kencang Selasa malam kembali mengguyur Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hujan deras untuk kedua kalinya diharapkan mampu mengurangi pekatnya kabut asap yang hampir 3 bulan terakhir menyelimuti Kota Palangkaraya. Hujan deras disertai angin kencang mengguyur Kota Palangkaraya sejak pukul 22.25 waktu Indonesia Barat hingga pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Hujan yang turun merata mampu mengurangi pekatnya kabut asap pada malam hari. Sejak pagi hingga sore, Kota Palangkaraya diselimuti kabut asap pekat. Warga sambut gembira turunnya hujan deras 2 malam terakhir. Warga berharap hujan terus turun hingga kabut asap pekat yang selama ini mengurangi aktivitas dan kesehatan bisa segera berakhir. Alhamdulillah senang sudah ada hujan, kabutnya hilang. Jadinya kotanya hidup lagi. Pernapasan bagaimana saat ini, Ibu? Tidak sesak lagi, Bu, ya? Ya, lega sudah. Sangat senang sekali. Karena sudah 3 bulan ini nggak ada hujan. Kalau bisa hujannya ada lagi, biar kabut asapnya bisa hilang. Hujan juga mengguyur Kota Pekanbaru Riau. Kabut asap yang masih menyelimuti Kota Pekanbaru menipis. Jarak pandang berangsur normal. Turunnya hujan disambut gembira warga. Warga berharap cuaca panas kabut asap yang menyelimuti 12 kabupaten dan kota segera berakhir.